Okey, soalan seterusnya, boleh tak wanita yang sedang hadas besar menulis buku Al-Quran dan boleh tak dia menghafal Al-Quran? Satu, menulis. Kalau seandainya saat ketika menulis, pen tadi itu tidak tersentuh dengan tangan. Tangan tidak tersentuh dengan tulisan yang ditulis, terangkat daripada tulisannya, terangkat daripada kertasnya, tidak ada masalah. Kalau memungkinkan, jadi kita tidak menyentuh. Jadi di antara daripada yang tidak dibolehkan, bukannya setakat tidak boleh mengangkat Al-Quran, menyentuh Al-Quran, tapi juga seumpama papan tulis yang di sini ada tulisan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, mengangkat tulisan yang ada ayat itu pun juga, mengangkat papan tulis, mengangkat papan, mengangkat plastik yang ada tulisan ayat-ayat Allah pun juga tidak boleh semasa uzur. Tapi kalau saya kita boleh menulisnya seperti ini pen di tangan, jadi kita menulis, tangan kita tidak menyentuh tulisan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kita tulis seperti itu, Ar-Rahman. Jadi tangan yang menulis tidak tersentuh kepada papan tulis, tidak menyentuh kepada kertas tulisannya, itu oke. Kalau tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Satu, kenapa? Sebab dalam keadaan berhadas besar. Jangankan dengan seseorang yang berhadas besar seperti udur, seseorang yang berhadas besar dengan janabah saja, perempuan tidak boleh baca Quran. Nabi kita dalam sebuah hadis menyatakan, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang menghalang baginda daripada tilawah malam yakun junuba, selama Nabi kita tidak dalam keadaan junub. Kalau dalam keadaan junub saja, tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran dan mengangkatnya, lebih-lebih lagi kalau pada waktu perempuan dalam keadaan uzur. Jadi menulisnya tidak boleh, kalau menghafalnya tapi dengan kumat kamit mulut. Daripada screen. Boleh? Atau? Tapi tidak kedengaran bunyi, kumat kamit mulut saja. Oke. Okay. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tidak, itu tak boleh. Kalau kedengaran bunyi, kalau kedengaran suara, tidak dibolehkan. Kenapa? Sebab Al-Quran itu bukan puisi, Quran itu bukan salawat, Quran itu bukan percakapan, atau juga bukan drama. Quran itu adalah kalimat ayat-ayat Allah yang pada tiap huruf kita membacanya, kita akan mendapatkan balasan dengan 10 kebajikan dan sampai kepada hitungan yang tidak dapat dihitung dengan angka.